Berisik banget aja. Gua harus teriak-teriak ini enggak vlognya. Gila. Yang impact malah. Anjir, bensinnya udah mau habis, gila. Alright, guys. Sani ngoceh-ngoceh enggak tadi ya? Ngoceh-ngoceh tapi enggak ketahuan apa? Kedengaran soalnya pusing banget kena pot noise anjir. Ini kena potnya noise tuh. Gua enggak pakai mic juga. Ini penampakannya masih seperti ini. Bensinnya gua tutupin karena ini moncrot. Nah, sekarang kita tes jalan-jalan motor drag ke kota. Ini sangat jangan dicontoh karena kalau kenapa-kenapa ini tanggung jawab gua pribadi ini. Kalau kena apa? Enggak pakai ada peralatan yang spion apalah. Iya, enggak pakai perlengkapan untuk riding gitu. Ini enggak patut dicontoh, tapi ini motornya komplit kok, surat-suratnya aman, bukan curian juga. Terus ya resiko sendiri gitu. Jangan dicontoh lah. Ini cuma eksperimen doang dibawa ke kota. Gimana sih? Motor gua kuat segimana dan bensinnya kuat segimana juga gitu. Sekarang kita hidupin. Ngidupinnya gua dari gigi 3 biasa pakai tangan dulu sini. Tuh. Ini berapa ya? Ini berapa nih gua? Oke, wait guys. Ini 2. Nah, ini 3. Oke. Ini di step kanan. Step. Oke. Oke, lanjut kita guys. Jangan ngebut-ngebut.
gua panas nih pasti guys, ini nggak rekomend banget, parah. Bentar lagi jebol deh kayaknya. Maksudnya nggak bentar lagi, tapi nggak akan kuat lama gitu. Seru-seruan ini karena nggak ada anak-anak ternyata. Hah? Pakai mobil ya? Ada ADML. Anjay. Anjay. Anjir, kuat. Oke, guys. Dan di sini ini enggak boleh dinyalain karena berisik, takutnya ngepek nanti ke anak freestyle. Jangan latihan di sini katanya, soalnya berisik. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, Didit, Sani Herdi, San, cobain dulu, San. Oke, ini lumayan. Lumayan pegel dan cangkel ini. Hah? Motor Bobbiston Raider. Nah, naik. Nah, harusnya kayak gitu naiknya, benar tuh. Nah. Nah, gitu tuh bagus. Nah. Itu dia ini gua nyampe juga dibawa ke Dadaha akhirnya. Kirain gua enggak akan nyampe dibawa ke sini kan bakal mogok, ternyata aman. Ternyata motornya hidup banget bener. Oke, guys, gitu aja videonya. Ntar kita lanjut riding-riding lagi ke yang aneh, mungkin gua nyari batu-batuan atau tanah atau segala macam. Udah gitu aja. See you in my next video. Bensinnya lo mau lihat habis gimana? Anjir, bos. Anjir, bensinnya udah mau habis, gila. Udah setengahnya lebih ini kemakannya, guys. Pertama, turbo. Turbo.
bro. Itu bro ya. Asalnya harus bensol, cuman diturunin jadi pertama turbo di setting lagi. Bensol biasanya pakai balapan doang. Iya. Tapi tetap rusak kalau nggak dipakai hok dipegangin. Dah guys. Ada Irfan BM bersama Vespa barunya aja. Vespanya baru saudara-saudara WhatsApp. Dan ini ada cowok semua di sini, cowok-cowok ganteng. What's up guys? Gabut tuh, cowok-cowok gabut. Cian mana video guys?